Kita tenggelam ya. Help. Tolong, tolong, tolong. Inilah video amatir yang merekam 34 penumpang speedboat rombongan di sawah lokal yang terombang-ambing di lautan usai kapal cepat yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Tanjung Batu, Kecamatan Derawan. Dari informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berau, peristiwa naas itu terjadi setelah speedboat wisatawan yang hendak pulang ke Tanjung Redep usai berlibur di Pulau Derawan mengalami pecah pada bagian lantai kapal. Akibatnya air masuk dan tenggelam. Sempat terombang-ambing di lautan selama 1 jam, 34 penumpang selamat dan berhasil dievakuasi tim SAR dan warga ke dermaga kampung Tanjung Batu. Wisatawan lokal yang sedang berwisata dan akan menuju ke Tanjung Redep. Kurang lebih penumpang ada 26 orang dewasa dan 8 orang anak-anak. Alhamdulillah kondisi sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Cuma ada beberapa yang masih ada shock dan trauma atas musibah ini. Dan teman-teman di lapangan sedang mengevakuasi barang-barang milik korban yang bisa diselamatkan. Okay. Usai mengevakuasi seluruh penumpang ke dermaga terdekat, polisi dan TNI dibantu warga mencoba mengevakuasi bangkai speedboat dan juga sejumlah barang berharga milik penumpang.